Ya udah, kalau kamu ngerasa rumah udah aman, ngapain satu hari doang di sini? Capek tahu bolak-balik. Iya deh. Bang Robi jadi, Pak, jemput si Hasan. Jadi. Itu udah ada di rumah pas Bapak mau kesini. Sama ibunya enggak dia? Iya, sama ibunya. Wah, dasar Bang Robi ya. Kenapa, Lisa? Enggak, Bang Robi kan lagi deket tau, Pak, sama ibunya si Hasan. Ah, masa sih? Sok tahu kamu. Ih, beneran? Orang dia yang bilang sama Lisa. Robi, masa seleranya janda anak satu sih? Enggak tahu Lisa juga, aneh tuh si Abang. Tapi ibunya si Hasan juga emang manis sih. Asik juga, Pak, orangnya. Ya cuma kasihan aja. Mau dikasih makan apa sama si Robi? Buat ngerokok aja minta sama Bapak. Paling Bapak juga yang ngasih makan mereka. Enak aja. Kalau dia nikah ya harus keluar dari rumah dong. Biar mikir. Oh iya, Kak. Mumpung ada si Bapak di rumah, mending sekalian yuk kita kasih tahu dia. Kasih tahu apaan? Ya, kasih tahu tentang hubungan kita. Ih, jangan dong. Jangan sekarang. Loh, kenapa? Enggak. Pokoknya jangan. Ya, kenapa? Aku belum siap, Bi. Lagian baru juga 2 hari kita pacaran. Oh, lah emang kenapa? Walaupun 2 hari, tapi kan aku serius mau ngelamar kamu. Enggak. Pokoknya enggak. Jangan dulu lah, Bi. Aku benar-benar belum siap. Iya deh, ya. Terus kapan dong Kak Zainab siapnya? Ya, entahlah. Nunggu beberapa bulan dulu. Jangan buru-buru. Ngebet amat. Ya ngebet lah. Orang aku takut keburu Kak Zainab direbut sama orang. Enggak bakal, Bi. Udah pokoknya jangan ya. Iya. Iya. Udah makan belum ngomong-ngomong? Belum sih. Ya udah, mending makan yuk. Tapi aku enggak ada apa-apa. Paling masak mie lagi sama telur. Udah apa aja aku mah. Yuk. Ayo. Hasan, yuk makan dulu yuk, Nak. Main HP mulu kamu nih. Udah biarin. Biarin dia di sini dulu. Kak Zainab aja bantuin aku yuk masakin mie di dapur. Ya udah yuk. Kak, dulu waktu sama suami yang pertama nikahnya di mana? Ngapain nanyain itu? Ya pengen tahu aja. Aku sih waktu itu cuma nikah di rumah, gak dirame-ramein. Ah, seriusan? Gak hajatan gitu? Iya, gak ada acara apa-apa. Kok bisa? Bukannya Kak Zainab masih perawan waktu nikah sama suami yang pertama? Ya iya sih, tapi kita cuma nikah agama, Bi. Jadi gak ke KUA. Iya, nikah sirih kan maksudnya. Ya tapi sayang banget gitu, Kak. Yah, panjang, Bi, ceritanya. Ya ceritain lah. Ntar aja lah, Bi. Aku lagi gak mood bahas dia. Yaudah. Tapi nanti ceritain ya. Hasan? Kak Zainab sama Bang Robinya mana? Mending main gamenya di kamar aku yuk. Di sini suka ada si Bapak. Ayo. Aku tuh suka kepo gitu, Kak. Penasaran. Emang apa sih yang bikin Kakak suka sama suami pertama? Terus ketemunya di mana? Pacarannya kayak gimana? Ya banyak lah. Maklum lah. Pengalaman saya masih sedikit. Nanti marah lagi kalau aku ceritain masa lalu. Ya enggak lah. Kan aku yang minta. Iya, nanti aku ceritain. Lagi ngapain, Bi? Si Bapak, ini lagi mau masak mie. Lapar, Robi. Nasi ada kan ya? Ada. Oh iya, Bapak udah makan belum? Mau sekalian dimasakin nggak? Boleh. Bapak belum makan. Oke. Kak, sekalian ya bikinin satu lagi buat si Bapak. Iya, Bi. Pakai cabai nggak, Pak? Nggak usah. Bapak lagi mules ini. Iya. Yaudah, nanti Robi anterin mie-nya. Iya, Bi. Yaudah yuk. Makannya mau di mana, Bi? Di ruang sofa aja, bareng Bapak, sambil nonton TV. Aku malu ah, jangan bareng sama Bapak kamu. Gimana sih, masa begitu sama calon mertua? Ih, Robi. Udah, pede aja. Baik ini dia sama orangnya, gak ribet, gak banyak nanya. Ya elah. Udah ayo, panas ini. Nih Pak, minyaknya udah mateng. Kak Zainab. Saya terima nikah dengan Kaulina Zainab binti Surya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kak Jainab, Kak. Kak Jainab, kenapa, Kak? Ada apa ini? Kenapa dia harus ketemu di sini? Apa iya ini hanya suatu kebetulan? Kenapa sih, Kak? Kok saya jadi bingung? Ini sebenarnya ada apa, Kak Jainab? Kak Jainab, Kakak kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi gini? Kalau aku ceritain semuanya, pasti hubungan aku sama Robby berantakan. Ya Allah, gimana ini? Kak Jainab? Iya, Bi. Kakak kenapa? Hah? Aku tiba-tiba aku punya firasat buruk, Bi. Firasat buruk apa, Kak? Aku punya firasat kalau aku bakal dapat masalah besar di depan, Bi. Di rumah Kak Charles. Iya, firasat itu, Bi. Masalah apa, Kak? Rumah, Bi. Rumah Kak Charles. Aku takut ada apa-apa di rumah Kak Charles. Ada apa-apa gimana? Jangan ngaco deh. Mending anterin aku pulang ya, Bi. Pulang? Pulang gimana? Kakak kan baru sampai, Kak. Ya, tapi aku punya firasat gak enak tentang rumah Kak Charles, Bi. Kak. Aku mohon, Bi, anterin aku pulang. Sekarang, ya. Yaudah, ayo, Kak. Tapi mending pamit dulu yuk sama Bapak. Aduh, Wabi, kamu aja deh. Aku gak enak kalau sambil nangis begini. Aneh kamu mah. Yaudah, bentar. Aku masuk dulu ya. Aku aja yang bilang sama Bapak. Iya, Bi. Panggil si Hasan sekalian. Iya. Pak, Kak Jainab pamit pulang katanya. Oh, iya, Bi. Tiba-tiba dia khawatir sama rumah majikannya. Takut kenapa-napa katanya. Nggak tahu deh, Robby juga nggak ngerti. Oh, iya, Bi. Ya udah antar sana. Maaf ya, Pak, soal tadi. Dia udah nggak sopan mecahin mangkok depan Bapak. Iya, Bi. Udah kamu cepet antar dia pulang ya. Iya, Pak. Kakak yakin ini mau pulang aja? Iya, Bi. Aku benar-benar harus pulang. Kakak, baru aja saya senang bisa ngajak kakak makan bareng sama si bapak. Kakak malah pulang. Iya, Bi. Maafin aku ya. Nanti kapan-kapan aku main lagi kok ke rumah. Iya deh, Kak. Tapi maaf ya, saya nggak bisa nganter ke rumah. Soalnya saya lagi kurang fit. Bolak-balik terus dari kemarin. Iya, nggak apa-apa, Bi. Ya udah, kalau udah sampai rumah kabarin ya. Iya, nanti aku kabarin. Soal firasat itu, kalau emang benar terjadi sesuatu di rumah Kak Charles, tolong kasih tahu saya ya. Iya, Bi. Ya udah sono, Kak. Hati-hati ya. Hasan, nanti kesini lagi ya, Hasan. Ayo, Nak. Gua masih bingung ada apa sama Kak Jainab tiba-tiba minta pulang dengan alasan punya firasat gak enak sama rumah Kak Charles. Tapi kok sampai segitunya ya? Sampai-sampai pecahin mangkok segala. Tapi perasaan gue juga gak enak sama si bapak. Pak, di mana, Pak? Halo, Kevin. Kamu di mana, Pin? Di rumah, Pak. Kenapa, Pak? Kayaknya kita harus ketemu, Pin. Ada yang mau saya bicarakan. Penting. Oh, iya, boleh, Pak. Kapan, Pak?